Ngerjain skripsi sampai beres, udah akhir tinggal kirim kayak gini. Gimana nggak frustasi? Tenang, tenang, ada solusinya. Oke, seperti ini hasilnya. Oke, jadi jangan di skip-skip ya. Intro dulu. Oke, jadi pokoknya di tahapan perbaikan ini kalian jangan skip-skip karena selalu ada timbul masalah di tahapan-tahapannya gitu. Jadi masalah kedua, ketiga, dan seterusnya selalu ada. Saya usahakan kalian jangan skip-skip video ini. Ya, bukan ngejar tayang, tapi ini buat perbaikan skripsi kalian gitu loh. Lanjut. Jadi ini pengalaman saya, skripsi saya seperti ini. Kita lihat. Nah, ini tuh file XML-nya atau seperti source code bar source code kayak HTML gitu. Nah, ini tuh bermasalah gitu. Nah, permasalahannya di sini dijelaskan. Ada di part Word document XML line 2 kolom sekian sekian sekian. Nah, ini kalau kita artikan nih detailnya, kita translate. Nah, nama di tag akhir elemen harus cocok dengan jenis elemen di tag awal. Jadi kan kalau misalnya di HTML di source code ya gitu, di codingan itu kan ada tag awal sama tag akhir gitu loh. Nah, ini saya berbicara sesuai apa yang sudah saya ketahui. Oke, langsung aja nih, kita klik aja. Oke, langsung kita ke caranya. Kalian keluar di sini. Oke, kita kembali lagi ke file dokumennya nih di sini. Lebih baik kita di layar awal aja ya gitu, biar nggak berantakan gitu. Di desktop aja deh nih. Ini file ini kita rename. Nah, dengan kita ganti filenya menjadi zip ya, kita jadi zip gitu filenya. Oke, kita jadi zip, klik yes. Oke, kalau udah seperti ini kalian buka kedua kali, jangan lupa kalian udah install zipnya ya gitu. Winrarnya gitu, winrarnya buat buka folder zip gitu. Nah, kita klik di Word. Oke, kita main dulu. Kemudian kalian cari di sini file dokumen. Nah, ini dokumen XML. Kalian seret, kemudian kalian keluarkan. Taruh di desktop, oke. Kalau udah seperti ini, nih yang dua ini, taruh di tengah deh. Ya, taruh di tengah. Oke. Nah, ini seperti ini. Kalian perlu Notepad++. Nah, kita buka Notepad++ ya. Kemudian kalian klik file, kemudian open. Nah, kalian cari di desktop ya. Nah, ini kan taruh di desktop. Oke. Klik open. Nah, jadi dia bakalan dibuka di Notepad++ gitu. Kita edit di Notepad++. Nah, ntar seperti ini. Permasalahannya tadi kan di line 2. Line 2 kan berarti ini. Harus sesuai dengan, nah, permasalahannya kan tadi di line 2 seperti ini. Kemudian, nah, yang kedua caranya kalian harus install plugin XML tool. Ya, caranya kalian kalau misalnya belum ada XML tool di sini, kalian klik plugin admin. Nah, kalian cari di sini XML tool. Cari aja di sini pokoknya. Nah, kalau udah kalian klik centang misalnya nih, karena ini kan udah diinstal sama saya. Kalian centang nih kalau belum. Misalnya ini XML tool gitu. Kalian centang kalau belum. Nah, kalau udah kecentang gini kan ada bacaan install. Kalian klik install aja gitu. Nanti kalian bakalan dikeluarin dulu, di restart dulu dari aplikasi Notepad++ nya. Oke. Ini karena saya udah diinstall adanya di sini. XML tool. Oke. Nah, kalau udah seperti itu, kalau udah diinstall, kalian klik plugin lagi. Kemudian klik XML tool. Kemudian kalian klik pretty print. Biar ke bawah gini ya. Oke. Kita lanjut ke permasalahannya. Jadi tag di line nomor 2 ini. Nah, line nomor 2 ini itu bermasalah gitu. Bermasalah. Nah, line 2 ini kan tag pembuka. Tag penutupnya ada di mana? Tag penutupnya ada di bawah. Saya seret ke bawah. Ini nge-lag ya. Nah, tag ke bawah. Nah, ini kan harusnya nih kalau diklik di sini itu sejajar. Kayak ini. Sejajar ini harusnya di sini dan ini harusnya di sini di pojok gitu. Nah, ini kan harusnya sejajar ke sini nih, ke yang garis merah ini, titik-titik merah. Ya udah, kita klik
di sini, kemudian di backspace aja atau dihapus. Nah, kalau kita klik dia sejajar. Oh, sejajar. Dan kemudian juga yang ini, yang dokumen ini. Kita klik, kemudian kita enter, dia akan sejajar sama yang di atas. Nah, sama yang di sini. Oke. Kalau udah seperti ini, kalian klik aja file, save. Oke. Kita tunggu. Kalau udah seperti ini, kemudian kalian keluarkan aja. Keluarkan, kalian balik lagi ke desktop. Nah, yang ini. Yang ini kalian seret, buka, dimasukin, masukin ke sini nih. Nah, kita mau replace atau diganti. Nah, kalau seperti ini, klik aja oke. Okay. Jadi dia nge-replace yang awal gitu. Tadi kan udah kita edit ya. Oke, kalau udah, kita keluarin. Kemudian, ini kita delete dulu aja. Nah, kalau udah seperti ini kita ganti lagi formatnya. Kita ganti dengan doc lagi, dokumen lagi. Oke, coba kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, jadi timbul permasalahan kedua gitu. Jadi kan masalahnya ini tuh lagi nge-save, cuman belum sampai selesai udah keluar duluan, udah mati duluan gitu. Nah, dan sekarang timbul permasalahan kedua. Detailnya beda. Nih, permasalahannya beda lagi. Permasalahannya ada di line 74882 kolom 10. Oke, kita catat di buku tulis ya, kita catat 74882 74882 kolom 10 gitu. Bisa jadi kemungkinan juga ini berbeda dengan permasalahan yang ada di dokumen kalian gitu. Karena dokumen saya yang bermasalah di sini gitu. Di kolom ini, di line ini 74882. Nah, jadi caranya sama aja gitu. Tapi masalahnya itu berbeda mungkin. Oke, kita keluar dulu. Nah, kita ganti lagi ini menjadi format zip lagi. Zip, oke. Yes. Kalau udah kita buka lagi zip-nya. Nah, kita cari lagi file yang berbentuk dengan nama dokumen.html. Oke, kalau udah buka lagi dengan open file open di ini ya. Oke. Open. Nah, tadi kan di line 74882. Nah, sekarang kita klik aja di sini langsung di kolom klik. Nah, kita klik aja, ketik aja 74882. Go. Oke. Kita tunggu. Nah, mana nih? Nah, ini kan line 74882. Ini. Nah, ini tuh kan enggak sejajar, berarti kan jadi masalah juga gitu. Caranya sama, kita klik klik di sini nih, di paling awalnya klik kita hapus biar dia sejajar kayak gini nih. Oke. Terus kita lihat di atas. Nah, dia ada ini nih, ada tag ini. Kalau di bawah kan dia nggak ada nih. Cek. Nah, dia langsung M choice. Kalau di atas kan, M choice-nya di sini. Berarti yang ketinggalan ini nih, yang nggak ada di dokumen kita. Makanya ini jadi masalah gitu. Oke. Jadi kita mau copy-kan yang ini sampai sini, sampai sini. Ini yang nggak ada di dokumen kita, makanya file dokumen kita nggak bisa dibuka gitu. Oke, kita copy-kan dulu yang ini. Caranya di sini aja nih, biar keseret semuanya. Nah, sampai sini dulu. Nanti terakhir yang ini, kita klik copy, ya kan? Terus kita ke sini. Nah, ini WR juga, ini WP juga, harusnya di sini kita hapus aja ini. Nah, biar sejajar, biar sejajar ya. Nah, kemudian yang ini yang tadi kita copy, taruh di atas WR-nya. Berarti kan di sini, di atas WR di sini. Nah,
Nah, caranya klik di sini dulu, enter, kemudian taruh di paling awal, klik paste. Nah, dia kan udah ada nih. Nah, di sini aja, ini udah ada, terakhir. Terakhir kan sebelum choice ada yang namanya alternatif konten. Ya. Kalian copy aja, copy juga. Nah, sini, di copy. Nah, kemudian ditaruh sebelum choice ya, kalau di sini sebelum choice sebentar biar nggak keliru sampai mana. Nah, ini garis ini tuh biar nggak keliru gitu. Nah, sebelum end choice, berarti di bawah end choice ini kita taruh gitu. Klik enter lagi, ini taruh kita taruh di sini, kemudian klik paste dan sini ya. Oke, udah, ini udah sejajar, ini udah sejajar. Oke, kalau udah, kalian klik save aja. File, save. Oke, tunggu. Kalau udah, kalian keluarin. Kemudian kalian balik ke ini ya, yang tadi. Kalian seret juga. Seret lagi maksudnya. Seret lagi. Di sini, taruh di refresh. Oke. Close, kemudian ini kita hapus, ini kita ganti format dengan doc lagi, docx. Oke, okay. Yes. Nah, udah berubah. Kita refresh dulu, kemudian kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ada permasalahan lagi, apa ini, 744482 kolom 0, oke, okay. Kita klik aja oke, okay. Yes, ayah, 748892 kolom 9, 74892 kolom 9, 74892 kolom 9. Oke, okay. Keluar lagi, kita ganti lagi menjadi form chip. Oke, okay. Yes, kita buka, kemudian sama kita S. Kita copykan file dokumennya, taruh di desktop, kemudian kita buka notepad, file open, kita buka, kemudian di sini kita cari, klik di kolom ini, plan 74892. Klik go. Nah, ini tuh sebelum WR ada WR PPR. Nah, sebelum WR ada WR PPR yang kita kopikan. Sini, sampai sini. Kita kopikan. Kemudian kita klik yang WR. Berarti di bawah WR ya. Nah, di sini kita klik enter, kita taruh di sini paling ujung, kemudian kita paste. Nah, ini kan WP, di atasnya ada WR PPR. Kalau yang paling atas
Dia di bawahnya ada WF PPR. Nah, kebalik. Jadi kalau kalau kita di halaman di atas, di line atas, dia posisinya ada di bawah. Nah, di bawah ini. Kalau di bawah, kalau di line paling bawah, di garis paling bawah, dia adanya di atas, di kebalikan. Oke. Kalau udah kita save ya. Save lagi file. Save. Oke. Kalau udah close, kita kembali ke sini, desktop, kita tarik yang ini, masukkan ke sini, kita replace, oke, kita close, kita delete, kita jadikan dock lagi, DOCX, kita klik enter. Yes. Kemudian tar dulu, tunggu dulu. Oke. Yes, kita buka. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuh empat delapan delapan dua kolom nol. Ada permasalahan lagi. Tujuh empat delapan delapan dua kolom nol. Yes. Detail. Tujuh empat. Tujuh empat delapan sembilan dua. Tujuh empat delapan sembilan dua kolom sembilan. Sama seperti tadi. Oke, kita ganti lagi menjadi zip. Jadi masalah itu selalu timbul ya. Walaupun tadi kita udah beres, tapi ini tahapannya, jalannya. Kita harus bisa melewatinya gitu loh. Walaupun banyak misalnya. Oke, seperti ini. Kita buka lagi, kita cari dokumen XML-nya. Kemudian kita buka notepad. Kita new, open. Ini, open. Kita cari 74 882 74 882 74 882 74 882 WR. WR, WR, WR. WR. WR, WR. PPR samain aja sama di atas PPR WR terus WRPR 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 alternative content answers. Nah, ini tuh tag pembuka. Kemudian yang di sini harusnya di depannya itu pakai space, space lagi apa? Garis miring. Oh. Sebelumnya dia kan nggak ada garis merah nih. Sebelumnya dia nggak ada garis merah kayak gini. Tuh ada garis merah. Dan ini tuh harusnya pakai garis miring sama kayak gini karena ini tuh tag penutup. Nah, gitu. Oke, tadi lupa ya. Oke, maaf. Nah, kalau udah seperti ini, yaudah, kita save aja. Klik file, save. Oke, tunggu.
Kalau udah ke-save, kita close. Kita balik lagi, kita seret ke sini, kita replace, klik OK. Kemudian kita close, ini kita hapus. Kita ganti lagi menjadi doc. DOCX. Oke. Klik yes. Oke, refresh dulu. Kemudian kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Then. Oke. Iya. Bagi saya udah kebuka. Oke. Jadi seperti itu caranya. Jadi permasalahannya banyak ya kan, banyak. Jadi itu harus kita lewati itu. Ini kan udah kelar. Tinggal dikirim, nggak bisa kebuka kayak tadi. Gimana nggak prestasinya coba kan? Oke, ini udah bisa kebuka. Kita cek semuanya. Ada, nah. Oke, sampai lembaran akhir biar cepat. Oke. Dan filenya semuanya ada ya. Oke. Lampiran, foto-foto. Oke, dokumentasi ada sampai cewek itu. Oke, udah kelar ya. Siap, mantap. Oke. Kalau udah kita klik save aja. File save. Oke, kelar. Dan permasalahan kita udah selesai. Jadi thanks udah nonton video ini ya. Kita bagi-bagi masalah, bagi-bagi juga solusinya ya. Jadi buat kalian yang mendapatkan masalah yang seperti itu, semoga ini bermanfaat ya. Terima kasih. Sekali lagi, thanks for watching. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.